Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Gimana deh? Ini pertama channel Dimo aja sih. Dan saya mau Dimo aja. Goyang. Ini masih goyang. Enggak goyang ya, pakai motor yang berbeda. Hari ini kita akan ngevlog ambil sarapan ke arah mana dek? 20 jam brut. Jangan nanya aku belum tahu kak. 20 jam brut. Aku nggak tahu. Iya jadi gue yang ambil ngelihat kondisi terkini akhir tahun 2018. Cepet pak ini. Hari Ahad tanggal 20. Karena tahun depan tanggal 30 ya? Tanggal 30 Desember 2018. Ini masih goyang. Masih goyang. Ah, bawa ini. Ini seperti leher ya. Jalan Mustika Jaya Raya. Nah, itu dia gerbang perumahan Duku Jamrut. Mami pet shop. Oh. Samping. Dan aku jambut. Dan jalan yang rusak. Ini Black JU, Black Block JU. Ngomongnya E-nya nih. Blok. Polres. Polres. Nah ini blok R. F. Di kanan blok R ya. Istana anak. Siapa sih? Salwa. Ini lebar.
kita menuju ke itu tuh apa namanya patung kodok ya. Patung kodok. Ikonnya di Pujamrut nih. Patung kodok. Ikon. Tapi sekarang sudah dipagerin guys. Gak bisa lagi nih. Ya, gak bisa. Dulu kan karena sering dipakai ini ya pada orang ngegelar di situ sambil jajan. Sekarang dipagerin malah dicantolin. Itu tuh iklan-iklan partai politik caleg kodoknya tuh. Kodoknya tuh gak kelihatan. Ada satu merah. Ya, kodoknya ketutupan. Ini nih, yang ini yang gak ada. Ini kita seputaran patung kodok. Ada kodoknya banyak tuh. Ada yang jamrut terusan jamrut ya. Kalau malam. Oh, kalau sore sampai malam iya. Rame di daerah sini. Yap. Gak coba sampai mentok. Blok apa sih Pak? Blok apa ya? Sekitaran blok ini ya. IM ya. Nih, Intermedia. Ya, ada bookstore juga. Yang gede ini Blok R. Tapi lebih mahal. Ya. Itu bawah kecil di dalam. Saya pindah ke sini masih sepi ini ya, kota mati ya. Tapi sekarang udah mulai melihat ya. Ini udah penuh Pak. Kanan kiri udah ada ruko. Pas Bapak ke sini Bapak ngelihatnya ini ada ruko. Kosong jalanan doang. Ini dulu pada tutup deh. Tutup. Oh, kan diisi semua tuh. Mie ayam kota. Malam makan mie ayam. Mas, sekarang mie ayam lagi. Soto bu. Soto mie yang di situ tuh. Hah? Kan belum tanggal satu. Dia mau makan soto mie, enak deh. Di ujung dari Duku Jamrut, tuh terlihat ada KFC sama dan McDonald's. Sudah ada KFC guys. Dulu sepi, sekarang sudah ramai. Kenal. GMT. GMT. Begitulah suasana di Duku Jamrut.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.